Dalam kunjungannya ke Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Sumatera Barat, Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi juga menyoroti terkait pendapatan daerah yang dimiliki Sumbar melalui pihak ketiga, di mana para perusahaan diharuskan memberikan sumbangan untuk provinsi. Masih dalam rangka studi banding ke Bapenda Provinsi Sumatera Barat pada Senin 11 Desember 2023. Selain menyoroti persoalan dana hibah, Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi juga menyoroti pendapatan daerah melalui sumbangan sukarela oleh pihak ketiga. Di mana pihak ketiga atau perusahaan yang beroperasional di wilayah Sumatera Barat wajib memberikan sumbangan dengan secara sukarela tanpa tekanan kepada pemerintah daerah. Yang kemudian alokasi dana tersebut akan diperuntukkan pada program-program prioritas termasuk pendidikan. Ditambah lagi di Sumatera Barat itu ada sumbangan pihak ketiga. Sumbangan sukarela tanpa tekanan, artinya setiap perusahaan yang bekerja di Sumatera Barat dan berdomisili di Sumatera Barat wajib dia memberikan sumbangan sukarela. Itu kira-kira Dinda. Dan itu pun anggaran tersebut itu juga menjadi prioritas untuk pendidikan di Sumatera Barat. Tidak hanya itu, Banggar juga menyoroti inovasi-inovasi yang dilakukan pemerintah Sumbar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, seperti memberikan keringanan dalam membayar pajak berdasarkan kemampuan, mulai dari rentang waktu 2 tahun hingga 10 tahun. Nur Pihatul Jannah, Jambi TV.